Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, teman-teman semua, ketemu lagi. Kali ini ada kasus yang pada motor matic ya, ini pada kasusnya Honda Beat. Honda Beat saat motor didorong atau motor roda belakangnya diputar, terdengar suara berisik ya, suara kasar ya. Coba kita putar rodanya, dengarkan ya. Ya, diputar ke arah depan ya, sama kasar ya, benar ya, berisik. Biasanya ya, kemungkinan besar bisa karena lahar puli belakangnya ya, biasanya kemungkinan begitu. Untuk itu kita coba cek saja, kita buka blok CVT-nya dulu, kita buka bloknya. Oke, setelah blok dibuka ya, kita putar lagi rodanya, kita dengarkan apakah suaranya masih apa enggak, masih sama seperti tadi ya enggak. Maksudnya kalau suaranya berkurang, kemungkinan lahar ini ya, blok ini ya juga nyuara ya, sudah rusak. Tapi kalau suaranya enggak berkurang tapi malah suaranya tetap ya, tetap bunyi kasar, suara tetap keras ya, berarti ya kemungkinan besar lahar ini ya, seperti biasa lahar apa, lahar puli belakangnya, ataupun bisa dari lahar as gardannya ya, yang as pulinya ini ya, yang bagian yang di dalam gardan ini. Coba kita putar ya, ya suaranya masih kasar ya. Untuk itu kita buka ya bagian puli belakangnya, kita coba buka ya. Kemudian kita lepas puli belakangnya, kita copot ya, kita lepas dari asa ini, kita lepas saja ya. Kemudian kita putar lagi ya, apakah suaranya masih tetap keras kasar seperti tadi, suaranya kekerasannya ya, masih suaranya seperti tadi apa enggak ya. Nah, beda ya suaranya ya, enggak ada rok seperti tadi ya. Ya, jadi jelas ya ini ya sobat semua, rolahernya ini, lahar asnya yang bagian dalam ini, atau yang bagian gardannya ini enggak bermasalah ya. Yang bermasalah lahar pada ini ya, apa lahar puli belakang ya, ini lahar ini satu dan lahar ini ya yang model edges ini. Coba kita pasang lagi ya untuk membuktikannya ya. Diam ya, berarti sobat semua, saya juga teman-teman tadi semua, demikianlah cara ya, trik cara mencari ya penyebabnya ya. Pertama diputar rodanya sebelum dicopot, kemudian setelah bloknya dilepas suaranya gimana, terus ini dicopot, diputar, dilepas suaranya gimana. Kalau dilepas ini halus seperti ini ya, jelas ya sudah tentu penyakitnya ya. Kita ganti saja lahar puli belakangnya, ada dua buah ya, ini yang model ecis sama ini ada lahar. Untuk penggantiannya harus nyopot semua ya, karena nyopot ini apa yang melepas murnya ini, copot kampas gardanya bersama rumahnya ini, cobaan copot ini rumahnya, melepas pinnya di sini ya. Ya, untuk cara menggantinya sudah pernah saya ada ya, video-video saya di channel ini sebelumnya ya, bisa dilihat ya. Karena ini oleh pemiliknya enggak disuruh ganti ya, hanya disuruh membersihkan ya. Ya, kita bersihkan saja sambil kita ngomongin ke orangnya. Kalau lahernya bala sudah bermasalah, sudah bunyi ya, bunyi kasar yang disebabkan oleh lahar puli belakangnya. Demikian sobat semua, tip ya, trik cara mencari penyebabnya ya, satu persatu demikian bagi sobat semua yang punya motor.
motor matic yang punya masalah seperti suaranya seperti tadi ya, terutama saat kodanya diputar atau saat kita didorong ya, misalnya didorong mau masukkan ke rumah, kalau dari sana srok belakang, penyebabnya ini cara mencarinya. Oke, sobat semua, semoga ini ya tip yang sepele ini bisa bermanfaat. Dan bagi sobat semua yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan subscribe ya, kok subscribe. Dan bagi sobat semua yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.